Sabah FC, Lotto, terus jalin kerjasama. Sabah FC meneruskan perkongsian berterusan bersama pengendali jenama sukan terkenal, Lotto, dalam mengharungi kempen saingan Liga Malaysia 2024 hingga 2025. Pengarahnya, Muhammad Johwid berkata, penyambungan kerjasama ini adalah pilihan yang termaktub dalam perjanjian yang telah ditandatangani pada 2021 di antara Sabah FC dan Lotto. Johwid yakin, reka bentuk, kualiti dan pemilihan fabrik yang dipilih oleh Lotto amat sesuai dengan cuaca dan citarasa para penyokong dan peminat Sabah FC. Beliau berharap jersey yang digunakan Sabah FC untuk kempen musim 2024 hingga 2025 akan terus mendapat sambutan penyokong dan peminat seperti tahun-tahun lalu. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pembangunan Perniagaan dan Strategi Lotto Malaysia, Amirul Syafiq Azidin berkata mereka teruja untuk meneruskan sokongan mereka kepada Sabah FC. Amirul berkata Sabah FC dan Lotto telah bekerjasama sejak 2021 dan kini sedang membincangkan hubungan jangka pendek serta panjang yang akan membawa kedua-dua jenama ke tahap yang lebih tinggi. Sejak Dato' Ong Kim Swee dilantik sebagai ketua jurulatih Sabah FC di penghujung 2021, kelab itu telah mencapai tahap yang membanggakan apabila menamatkan saingan di tempat ketiga Liga Super 2022 dan berjaya mara sehingga ke suku akhir Piala FA, buat kali pertama sejak 2007. Sabah FC juga berjaya menamatkan saingan di tempat ketiga Liga Super 2023 dan mara ke suku akhir Piala FA, suku akhir Piala Malaysia dan separuh akhir zon ASEAN Piala AFC. Menurut Amirul, banyak kejayaan yang dilakar Sabah FC dalam masa yang singkat dan berharap kerjasama ini akan dapat diteruskan.